ratu, dede follow. Semua pokoknya dede follow pemain Gintam. Aku? Kecuali kamu ini. Ampun. Ya ampun, ini apa sih? Apa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Berdatangannya sahabat Rizky Bilar ke rumahnya dan adanya sang kekasih di rumah Bilar menimbulkan tanda tanya di benak kita. Ada acara apakah sebenarnya? Ya, karena kehadiran mereka membuat kita semakin baper. Apakah Lesti dan Bilar sudah mengungkapkan bahwa mereka berdua udah jadian di depan sahabatnya? Ya, karena setelah itu mereka ditimpui tepung, guys. Lihat betapa lucunya wajah Bang Bi sama si Dede habis ditimpu tepung kayak orang ulang tahun saya, ya. Ya, jiwa mimin ya traveling ria tentunya melihat keduanya yang lucu habis ini. Tentu semuanya bikin tertawa dan cute karena kenyataan bahwa pada hari ini di rumah Bilar tak hanya teman-teman dekat Bilar saja, yakni teman-teman trio gesreknya, tetapi ada dari beberapa sahabat-sahabat lain, termasuk juga sahabat dari Avenger dan Ferry yang juga ngonten bersama mereka berdua. Tetapi yang paling menarik adalah ketika si Dedek Lesti dan Bang Bi ditimpui tepung sama sahabat-sahabatnya. Sepertinya semua para sahabat Lesti dan Bilar, terutama Rizky Bilar, sudah berencana atas hubungan mereka berdua yang sebentar lagi akan diresmikan. Sekali-kali ditepung-tepung kayak hari ulang tahun aja ya. Atau memang itu adalah monverserinya Leslar dari mereka sebagai ungkapan hari bertemunya Lesti dan Bilar dan semakin yakinnya mereka melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, yakni menikah. Pernikahan itulah yang sebenarnya kabar yang paling kita tunggu dan kita nanti, guys. Bagaimanakah kelanjutan dan drama cerita kisah cinta Romeo and Juliet ini? Ya tentu kita selalu mendoakan dan mendukung hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari nampak makin mantap saja itu ke jenjang hubungan yang lebih serius. Tentu karena kita sama-sama menginginkan couple cute kita ini berbahagia hingga selamanya. Ya, dengan pertebarannya dan banyaknya doa dari para fans, semoga hubungan Lesti dan Bilar makin hari makin baik dan makin mesra saja. Menikah untuk sekali menua bersama, tentu itulah harapan kita pada hubungan Lesti dan Bilar yang tentunya telah membawa berkah bagi kita semua, terutama bagi sahabat-sahabat Rizky Bilar. Wow, tentu kita sangat terhibur, sangat merasa bahagia dan bangga di hari ini. Walaupun di Semarang Rizky Bilar dan Lesti tak bisa tampil bersama, namun kekiutan di hari ini saat
Rizky Billar dan Lesti ditimpuk tepung itu menjadikan kita kadang-kadang tertawa terpingkal-pingkal sendiri melihat betapa dan raut muka mereka menahan antara emosi dan bahagia karena mereka sudah go public, sudah menjelaskan lewat perbuatan dan tindakan mereka bahwa hubungan mereka tidak main-main. Hubungan Lesti dan Billar sudah nyata dan sudah ada komitmen bahwa sebentar lagi di tahun 2021 mereka akan segera menghalalkan hubungan mereka berdua menjadi sepasang kekasih yang akhirnya akan berikrar dan mengikat janji menjadi suami istri. Itulah harapan dan keinginan kita semua dan doa kita. Semoga dilancarkan segala urusan dan dipermudah segalanya. Dan tentu saja kita juga ikut berbahagia dan bangga atas pencapaian yang mereka alami dan proses sekarang ini. Tentu saja karena itulah doa terbaik dari keluarga mereka, dari para pendukung mereka, karena Lesti dan Billar memang apa adanya, mengalir seperti air, seperti yang kita ketahui selama ini. Tentu itulah yang menjadikan kita selalu bahagia melihat kegesrekan, kegiatan, kelucuan serta keromantisan hubungan mereka berdua. Dan di hari ini terbukti bahwa semua sahabat Rizky Billar mendukung hubungan Lesti dan Billar ini. Makanya mereka tak segan-segan mengukuhkan hubungan itu dengan menimpuk mereka berdua dengan tepung seperti ulang tahun saja. Ya, anniversary mungkin yang keempat baru diperingatin. Dan juga sebagai pengukuhan bahwa Lesti hanya untuk Billar dan Billar hanya untuk Lesti. Dan itu pun sudah dimaklumi oleh semuanya, terutama sahabat Lesti dan Billar. Tentu kini sudah jelas hubungan mereka bukan hanya teman semata, melainkan mereka adalah sepasang sejoli yang sebentar lagi akan mengikat janji mereka menjadi sepasang suami istri tentunya. Itulah doa-doa terbaik di hari ini dan kekiutan di hari ini yang tentu itu mengobati kerinduan kita akan kehadiran mereka berdua dalam satu frame. Tapi apabila kalian ingin kabar terbaru mengenai kapan mereka akan satu frame acara selain di channel YouTube Ferry ini, kalian tentu jangan pernah ragu untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita berikan kabar-kabar terbaru dan terupdate mengenai hubungan mereka berdua yang layak ditunggu dan dinanti bagi kalian semua. Tentu juga jangan lupa share video ini agar kalian tak hanya baper sendiri tapi kalian sudah ada temannya untuk saling baper-baperan tentunya guys. Itu saja kabar-kabar terbaru, doakan terbaik, positive thinking, tentu itulah yang harus kita lakukan agar kita selalu menjadi orang yang positif. Itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.